Alhamdulillah bagi alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas semua karunia dan anugerah yang terlimpah kepada kita semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin semua yang berbahagia, pada siang hari ini kita semua berkumpul di tempat ini untuk mengikuti pembukaan lokal latih dan simulasi pelayanan kesehatan saat darurat yang diselenggarakan oleh PMI Pusat didukung oleh IFRC. Untuk itu, pertama-tama kami ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Semoga acara dapat berlancar dengan baik dan lancar tanpa halangan suatu apapun. Sebelumnya, akan kami bacakan terlebih dahulu susunan acara yang akan kami laksanakan pada siang hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, nyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PMI. Acara selanjutnya, pembacaan prinsip-prinsip dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Acara selanjutnya, laporan ketua pelaksana. Acara selanjutnya, sambutan perwakilan DFFC Kantor Palu. Selanjutnya, sambutan pengurus PMI DIY dan dilanjutkan membuka secara resmi. Pembacaan doa, penutup dan dilanjutkan foto bersama. Demikian, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang kami hormati. Demi efektivitas dan efisiensi waktu, marilah kita mulai acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Kami ucapkan selamat datang kepada Ketua Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Gusti Pendoro Pangeran Haryo Haji Prabu Kusuma Sarjana Psikologi, dan perwakilan IFRC Kantor Palu oleh Ibu Reftalina. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang kami hormati, acara selanjutnya adalah nyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PMI. Kepada hadirin dipersilakan berdiri. Indonesia raya, merdeka, merdeka.
tugas suci, tujuan PMI di bersada Bunda Pertiwi, untuk umat manusia di seluruh dunia PMI mengantarkan jasa. Menarmakan bakti bagi ampera, tunaikan tugas suci, tujuan PMI di persada Bunda Pertiwi, untuk umat manusia di seluruh dunia PMI mengantarkan jasa. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya adalah pembacaan prinsip-prinsip dasar gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Prinsip-prinsip dasar gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Kemanusiaan. Gerakan didirikan berdasarkan keinginan memberikan pertolongan tanpa membedakan korban yang terluka, berupaya dalam kemampuan berbangsa dan antar bangsa, mencegah dan mengatasi penderitaan sesama manusia. Gerakan menumbuhkan saling pengertian, persahabatan, kerjasama dan perdamaian abadi bagi sesama manusia. Kesamaan. Gerakan tidak membedakan atas dasar kebangsaan, kesukuan, agama, kepercayaan, tingkatan atau pandangan politik. Kenetralan. Gerakan tidak boleh memihak atau melibatkan diri dalam pertentangan politik, kesukuan, agama, atau ideologi. Kemandirian. Gerakan bersifat mandiri, membantu pemerintah dalam bidang kemanusiaan, harus mentaati peraturan negara dan harus selalu menjaga otonominya, sehingga dapat bertindak sejalan dengan prinsip-prinsip gerakan. Kesukarelaan. Gerakan adalah gerakan pemberi bantuan sukarela, yang tidak didasari oleh keinginan untuk mencari keuntungan apapun. Persatuan. Gerakan hanya ada satu dalam satu negara yang terbuka untuk semua orang dan melaksanakan tugas kemanusiaan di seluruh wilayah negara. Kesemestaan. Gerakan adalah bersifat semesta. Setiap perhimpunan mempunyai hak dan tanggung jawab dalam menolong sesama manusia. Acara selanjutnya adalah laporan ketua penyelenggara atau staf PMI pusat kepada saudara Istiana Sari, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk menyampaikan laporan bahwa lokalati dan simulasi layanan kesehatan saat darurat telah dimulai per tanggal 16 sampai dengan 20 September 2019 dengan jumlah peserta sebanyak 22 orang yang berasal dari 14 PMI provinsi, yaitu Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku, Bali, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Banten, DKI, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Aceh, dan Bengkulu. Dan teman-teman dari PMI Pusat. Untuk tim fasilitator dan observer kami ada 10 orang. Ini berasal dari PMI Pusat, Rumah Sakit Bogor, PMI Jawa Barat, PMI Jawa Tengah, PMI Yogyakarta, serta PMI Kalimantan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Mbak Istiana Sari. Acara selanjutnya adalah sambutan dari perwakilan IFRC Kantor Palu kepada Ibu Restalina. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang Bapak. Yang terhormat Bapak Ketua PMI Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Dutrandes Haji Gusti Bendara Pangeran Hayu Prabu Kusumo. Kemudian yang terhormat Ibu Eka Mulan Cahyasari, Kepala Subdivisi Kesehatan. Yang terhormat Mbak Istiana Sari, Kepala Subdivisi Kesehatan Darurat. Dan teman-teman tim fasilitator yang telah bekerja keras untuk menyiapkan perjalanan pelatihan ini. Juga yang terkasih teman-teman peserta, kalau tidak salah dari 15 provinsi ya. Selamat datang, selamat menikmati dan mengikuti alur dari pelatihan ini. Saya Revalina Rahman dari perwakilan dari IFRC Palu. Kenapa dari Palu, kenapa nggak dari Jakarta? Karena saat ini memang kegiatan ini adalah yang diinisiasi atau direncanakan bersama oleh Federasi dan PMI, di mana kita tahu semua teman-teman ya, sejak Oktober tahun lalu kita punya respon gempa dan likuifaksi di Palu. Nah, karena itu kegiatan ini adalah bagian dari tugas diversi yang sekarang berada di Palu dan PMI. Dan alhamdulillah, walaupun ini sedikit mundur rencana kegiatannya, tetapi akhirnya kita bisa melakukan kegiatan ini. Kemudian tadi saya sempat mendengar bahwa pelatihan ini sebenarnya sistemnya itu bukan seperti biasa, misalnya kita panggil teman-teman PMI ikut A, ikut B, ikut gitu, tidak seperti itu, tetapi melalui aplikasi ya, teman-teman yang tertarik silakan melamar. Dan ternyata keinginan teman-teman PMI itu sangat tinggi sekali. Jadi ada 118 orang yang ikut melamar untuk ikut serta dalam pelatihan ini gitu. Tetapi sayang sekali hanya 22 orang yang bisa ikut untuk mengikuti pelatihan ini. Ya, semoga kita berdoa ya, semoga ada lagi kesempatan untuk teman-teman lain yang belum punya kesempatan. Dan pelatihan ini saya menyebutnya Public Health Emergency atau PHIE, atau kesehatan dalam masa tanggap darurat ya Mbak Isti. Ini adalah pelatihan yang pertama yang kita lakukan di Indonesia. Jadi ini dan pelatihan itu ada level A, level B, dan level A yang untuk level A ini yang pertama kita lakukan di Indonesia gitu. Jadi belum banyak negara yang saya tahu yang melakukan pelatihan serupa ini. Kita perlu berbangga hati tentunya ya, karena kita sudah bisa melakukan pelatihan ini gitu, kita sudah bisa ikut serta. Dan saya apresiasi sekali terhadap teman-teman fasilitator yang sudah dari 2 bulan yang lalu, dari bulan Juli, merancang kegiatan ini. Jadi teman-teman fasilitator itu merancang apa sih materi yang kita butuhkan gitu. Jadi bukan, memang federasi itu sudah punya modul PHIE training, tetapi kita harus menyesuaikan dengan konteks kita di sini, apa yang kita butuhkan gitu. Kita nggak bisa langsung bulan-bulan membawa ke sini. Nah, itu prosesnya sangat panjang. Mulai bulan Februari ke Juli itu kita pertemuan 2 hari, teman-teman fasilitator di sana menggodok semuanya. Kemudian teman-teman datang di sini hari Jumat dan Sabtu kemarin juga kembali menggodok bagaimana, apa sih konten-konten yang tepat, lalu bagaimana penyampaiannya. Itu juga mereka dari pagi sampai malam, kalau nggak salah saya ya, semuanya terlibat aktif. Dan di sini juga ada Mbak Deno dari divisi pelatihan ya, yang sangat aktif sekali saya lihat.
bagaimana supaya pelatihan ini benar-benar benar-benar dapat gitu bagi peserta gitu loh. Jadi bagi teman-teman peserta juga pesan dari kita, pelatihan ini bukan pelatihan yang mudah. Mbak Isti juga ketika membuat budget itu bolak-balik karena biayanya lumayan. Jadi federasi tidak menyetujui, kemudian akhirnya Mbak Isti mencoba lagi gitu loh. Mungkin dia juga bosan barangkali karena ditolak itu, dan akhirnya okay, gitu. Nah, jadi mohon kepada teman-teman ya untuk benar-benar mengikuti pelatihan ini, karena ini gunanya juga bagi kita semua, sehingga ke depan kita lebih siap dalam merespon semua kegiatan yang akan dilakukan oleh PSI, khususnya untuk divisi kesehatan. Dan sejauh ini yang saya tahu, divisi kesehatan itu masih menjadi salah satu, bukan salah satu mungkin ya, mungkin benar ya, menjadi top of the top-nya program yang ada gitu. Jadi itu pasti karena kerja keras teman-teman semua gitu. Terima kasih sekali lagi kepada tim fasilitator yang sudah bekerja keras, dan untuk teman-teman peserta, selamat mengikuti pelatihan dan semoga sukses dalam mengikuti ini dan sukses untuk PMI ke depannya. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Revalina atas sambutan yang telah beliau berikan. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan dari pengurus PMI Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan disampaikan oleh Gusti Prabu, dilanjutkan dengan membuka acara secara resmi. Kepada Gusti Prabu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Ibu Revalina Sarwati dari RSI, dan juga teman-teman dari Ibu Eka dan rekan-rekan yang lain dari PMI Pusat yang saya hormati, dan juga yang saya hormati tim fasilitator, dan juga yang saya hormati rekan-rekan PMI dari berbagai provinsi. Dari 15 provinsi, selamat datang di Jogja. Mudah-mudahan senang di Jogja. Mudah-mudahan juga ada satu hari bisa mempermudah karena banyak tujuan wisata di Jogja yang unik untuk anak-anak muda. Anak muda, siap. Pak, coba saya ikut. Rumah kepanasan. Benar, Pak Jun. Jadi kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT bahwa siang hari ini kita bisa bertemu dan juga bisa melaksanakan suatu tujuan yang mulia, yaitu adalah luka latih secara emergensi untuk kesehatan darurat. Jadi itu dipilihnya daerah ini secara menjadi pelaksana khususnya oleh PM saudara dan rasa hormat dan terima kasih. Dan mungkin kami akan cerita sedikit tentang pentingnya sekolah kesehatan bagi kalau ada musibah-musibah, baik itu erupsi, banjir, kemudian juga gempa. Ini pernah saya alami. Walaupun pada waktu itu saya belum jadi ketua PMI, saya ketua PMI baru kira-kira 2 tahun, kira-kira 2 tahun ini. Saya dulu masih jadi ketua partai politik, jadi saya turun langsung. Walaupun saya bukan ketua partai politik pun, saya pasti akan turun. Ya, jadi ternyata pelaksanaan di lapangan itu sangat jauh berbeda dengan apa yang ada di otak saya. Padahal sudah latihan, pemerintah daerah itu apa, sudah latihan evakuasinya, jalur evakuasinya, kemudian nanti tempat penampungan, ya, pengungsi, ya, itu di mana sudah ditempatkan. Tapi ternyata hanya begitu saja, jadi tidak diatur secara detail. Jadi akhirnya apa? Akhirnya menimbulkan ketidaknyamanan,
ceritakan sedikit supaya ada satu gambaran. Ya, kita sih pengennya tidak terjadi bencana. Itu yang kita inginkan, itu di provinsi manapun tidak terjadi bencana. Tapi kalau itu memang terpaksa ada bencana, ya itu kita melakukan secara rinci dan detail. Jadi pada waktu ada erupsi Merapi itu pengungsi langsung ke jalur evakuasi, langsung ke tempat penampungan pengungsi. Ya itu ada 10. Tentunya saya pertama kali saya datang itu sekolah ada kelas-kelasnya. Jadi datang itu langsung dimasukin aja. Oh ini sekian orang masuk sini, 40 orang. Itu seperti itu. Nah, akhirnya dengan cara hanya asal-asalan seperti itu, akhirnya orang yang nyari keluarganya menanyakan namanya ini, itu masih saudara saya yang dari misalnya dari kota, dari Bandung atau dari luar Jogja dan sebagainya, nanyain ke penampungan pengungsi itu, akhirnya kan menggunakan mikrofon itu, kalau itu yang wireless itu kan kencang sekali, yang tidur kan terbangun gitu. Nah, saya lihat seperti itu kan, wah ini kasihan ini caranya begini. Dan saya bilang sama ini, sama yang ngurusin koordinator di tempat penampungan pengungsi ini, ternyata kan Pak Menang itu harus diurus betul. Jadi kan di desa-desa itu kan ada kering, ada pencukuan, ada keringnya. Nah keringnya itu tulisannya dibikin tulisan dulu tiap kelas, tiap satu kelas ini keringnya kering berapa gitu dari desa itu gitu, sehingga akan mempermudah. Jadi kalau ada yang nyari kan, oh desanya apa, oh desanya ini, udah tinggal, oh ini berarti di kering ini tinggal lupa ini atau bu ini ada nggak. Kemudian inventarisasi dari pengungsi sendiri itu kan juga memudahkan gitu. Misalnya dari brand ini ada yang nyari, kok nggak ada, ada nggak yang dipesenin, oh pesen sama saya, kalau dia langsung mengungsi langsung ke saudaranya di kota gitu. Sehingga organisasinya kan mudah, semakin kita jadi mudah itu kalau erupsi. Nah kemudian ternyata di dalam beberapa hari mulai ada lalat di mana-mana, sampah di perjalanan di mana-mana. Nah, saya nyaranin lagi, ternyata itu juga tidak diatur di setiap latihan evakuasi itu nggak ada yang ngatur ternyata. Nah itu juga perlu diatur. Tapi bagaimana cara kita menyampaikan ke pengungsi itu supaya tidak tersinggung dan juga mau untuk kepentingan sendiri kan gitu. Kalau kotor, lalat datang jadi penyakit, dia sakit sendiri. Kalau kotor, diam saja di tempat pengungsian, diam aja cuma tidur, makan, pasti sakit juga. Karena nggak ada gerakan kan gitu. Makanya saya ngusulin di tempat penampungan itu salah sekian hari, Pak, saya di jadwal. Nah kemudian kebetulan juga pada waktu itu ada bapak-bapak, ada ibu-ibu juga gitu. Wah, kalau sudah jam 12 makannya belum matang, ini kemarin jam 1 belum matang gitu, atau udah lapar gitu. Nah itu kan sebagai alasan saya untuk menyampaikan. Ya, petugasnya nggak berani ngomong, nggak berani ngomong untuk kebaikan, nggak berani. Jadi caranya kita ngomong saja supaya bisa diterima. Nah, jadi saya yang menyampaikan, itu Bapak Ibu, ini untuk kesehatan penjenengan sedoyo, untuk kesehatan Bapak Ibu sendiri yang di pengungsian ini, coba lihat itu di luar, sampah berserakan, plastik. Kertas dan lain sebagainya berserakan. Kemudian tadi saya dengar dari ada bapak sama ibu sudah kelaparan, ya, karena apa? Yang masak ternyata yang dari April itu lagi semua gitu. Terus sekarang gini, jadi saya sampaikan,
ada petugas dari seluruh yang ada di sini membagi sendiri, ya membagi sendiri untuk bersih-bersih tiap hari apa, hari Senin pagi satu kelompok, Senin sore satu kelompok, Selasa pagi satu kelompok, Selasa sore satu kelompok, nanti sampai kelompoknya itu habis nanti muter lagi gitu. Nah, sehingga bersih, orang yang datang mau nyumbang juga bantu juga senang mau bersih, kerjaan sendiri kan gitu. Itu kan untuk kepentingan kesehatan juga gitu. Jadi ini juga harus diatur, jangan sampai ini tidak diatur. Ini berdasarkan pengalaman saja. Beda lagi dengan banjir. Jadi kalau gempa sama erupsi itu ya rata-rata ya kalau gempa ya kemarin itu ada erupsi dan lain sebagainya. Kemudian kalau banjir itu beda lagi. Kami di Jogja itu jarang sekali ada banjir. Kemarin banjir itu sungai selebar ini, hampir selebar ini lebarnya, bisa naik 6-7 meter, kalau tidak dibayangkan. Kalau tidak melihat bekasnya, itu tidak akan percaya. Karena biasanya air mengalir itu rendah sekali gitu. Kalau bisa naik 6-7 meter. Akhirnya apa? Air itu kan masuk ke sumur, masuk ke septic tank-nya juga penuh airnya. Ya. Nah, pada waktu kita TNI masuk membuat air bersih, yang di gunung itu ada bak penampungan, tapi di Bantul tidak ada bak penampungan, sehingga waktu evaluasi malam harinya saya menyampaikan bahwa ini harus sedot sumur gitu. Jadi nggak perlu lagi kita bantu tiap hari pagi sore kan gitu. Jadi begitu dibantu habis untuk mandi untuk masakan gitu. Nah, terus kita coba sedot sumur, kita baru nyedot sumur 3 sumur. Ada ibu perumahan ibu itu teman saya nggak usah, karena udah bersih, jadi pikirannya udah bersih karena diambil airnya udah bersih gitu. Tapi ingat bahwa air sungai itu bakterinya luar biasa, semua binatang yang mati itu dimasukkan di situ semua. Nah, karena ibu-ibu itu mengatakan teman saya nggak usah. Saya menyampaikan bahwa itu pakai buang di situ, apapun orang orang buang air kecil, buang air besar di situ semua. Softet bekas juga dibuang di situ, saya menyampaikan di situ. Karena yang saya hadapi ibu-ibu. Nah, jadi saya sampaikan, coba sekarang kalau saya hanya ibu menyampaikan tidak perlu, terus saya balik, artinya saya dosa. Saya harus menyampaikan ini, gitu. Ya, akhirnya kita coba, silakan melihat. Begitu disodot itu keluar berlendir itu abu-abu hitaman itu. Dan pohon-pohon kecil itu layu semua. Nah, setelah kita sedot baru mereka bisa lihat, akhirnya kita terusin ke 11. Saya maaf, minta izin mau masuk ke kamar mandi gitu. Saya minta izin ke kamar kecil, saya bilang gitu. Aduh, jangan kotor gitu. Nah, biasanya kalau orang desa itu di sini merasa bahwa kamar mandinya lebih jelek daripada di kota, itu selalu mengatakan kotor gitu. Ya nggak apa-apa, saya gitu. Saya masuk langsung kotor keluar lagi, langsung keluar lagi. Terus tadi saya kan sudah menyampaikan gitu. Jadi kotoran yang di kloset itu aman semua gitu. Nah, akhirnya saya minta izin untuk nyari sinyal karena tidak ada sinyal gitu, di Sidoarjo, Sewong, Sompo Imogiri itu di tempat lokasi banjir itu. Akhirnya saya manggil tukang sepeda pijat dan karena dia cuma sendiri ya kita bantu gitu. Kita nyedotin itu juga. Dan waktu saya cerita sama teman-teman dari DKI, dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, mereka malah ketawa, itu bukan tugasnya PMI. Tugasnya PMI di mana?
kalau kita bantu ya bantu harus all in gitu. Apa yang bisa kita bantu, keluhan masyarakat ya harus kita bantu. Apalagi kalau itu masalah banjir, itu klinik itu, klinik untuk kesehatan itu kita habis berapa peta ya untuk mana apa perangan itu, bagaimana perangan apa butuh air. Kenapa butuh air itu? Jadi apa kulitnya itu ada kayak binatang itu yang kulitnya jadi apa? Jadi kayak luka gitu. Jadi itu rasanya gatal dan panas sih. Karena berendam terus-terusan di air. Itu yang datang itu orang tua-tua gitu. Dan rata-rata nggak pakai sendal. Jadi di plastik ini tuh. Di plastik, apa, tas kresek itu. Dikasih karet gitu untuk supaya nggak kena air yang becek di rumahnya gitu. Itu anu yang dibutuhkan gitu. Itu salah gitu. Kalau untuk apa yang kalau di Jogja di Tangan ada kutu air gitu. Apa kayak luka-luka gitu. Di telapak kaki merah merah itu panas sekali dan anu fatal sekali itu datang banyak sekali. Jadi kalau banjir itu harus menyiapkan banyak terus berapa dus jadinya habis ya. Jadi kalau kita bantu ya harus dengan sepenuh hati. Jadi kalau kita di PMI itu harus punya pikiran niat dan hati yang mulia. Jadi kita bersyukur kita masuk jadi keluarga besar PMI Palangkaraya Indonesia. Artinya kita punya pikiran niat dan hati yang mulia. Jadi bantu apapun ya itu harus kita bantu sepenuh hati. Jadi kita kerja harus kerja keras, kerja cerdas. Artinya kerja cerdas harus punya pikiran terus. Bagaimana solusi yang terbaik. Kemudian kerja kolegial, kerja bersama. Nah ini yang sangat apa sangat penting sekali. Seperti misalnya waktu